Lep. Iya. Siap. Pas ya. Dulu gitu kan. Ayah nih mampus. Tuh, cek aja dang. Itu. Kiu. Cing. Halo sahabat mancing main-main, balik lagi di channel YouTube Mancing Main-Main Bro di channel kesayangan Pak Wisman Lele Bro. Waduh, ini hujan gitu, orang musuh penawan putnya. Lele, Nila, Mas. Bentar. Kita musuh wader kayaknya bagus sih Bro, tapi enggak, kita nggak ada tagging dari Daido yang untuk wader, adanya untuk Galatama Lele Bro. Jadi kita harus mancing Galatama Lele pasti. Kita bakal ngelawan kodrat. Umpan yang biasa dipakai di cuaca panas kita bakal pakai di cuaca hujan deh. Umpannya apa? Ini dong. Kita masih menggunakan Hongkong anak monyet. Jadi ini kita enggak pakai Hongkong telur, kita pakainya Hongkong yang melawan kodrat pokoknya. Kita pakainya Hongkong ini dia nih Bro. Nanti ini sebenarnya kita bakal bikin satu bandingan ya. Nih, kita bikin Hongkongnya dulu Bro biar pada mati. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita pakai 7 tutup botol. Sebenarnya kita mau bikinnya mau bikin bandingan doang, Bro, ini teh. Cuman media sini kan nanti pakai Hongkong. Ya enggak? Sebelum gitu kita matiin dulu Hongkongnya. Jadi kemarin banyak yang request, Kang, bikin bandingan tapi yang agak-agak sedikit-sedikit nyeleneh. Oh, baik. Kita mau bikin. Kok dong? Harum, hasumnya, ibro hasum. Anjir, asum. Tuh, nope. Dia ngebudah tuh. Mati deh. Ya, setelah itu kita tambahkan. Nih, kita tambah lemak kuda sedikit. Kurang lebih 1-2 sendokan. Fungsinya untuk menghilangkan sabun, Bro. Nanti, tambahan esen lagi dikit. Aduh. Wadidaw, ya mah bedidaw. Tapi ini sebenarnya kalau Hongkong ini teh cocoknya untuk cuaca panas. Bukan nama pakai weda didaang, ieu neh heula. Nah, setelah itu kita tambahkan bumbu-bumbu dapur. Nope. Cindaku, pakainya satu tutup. Terus pakai kueni. Semau kita udah. Bernok. Hanya berat ya? Asal udah. Nah, 10 tetes. Satu lagi Bro, yang wajib kita pakai hari ini adalah ini dia. Nah, kita kocok-kocok dulu esennya. Punya abang adun pastinya. Nah, kita pakainya satu tutup. Ini berhubung segeran, kita pakainya satu tutup setengah atau enggak dua tutup. Satu, ini bekas yang tadi merah tadi Bro. Kita pakai dua tutup. Esen abang adun yang versi Braja Mustika. Udah. Setelah itu kita aduk-aduk lagi Joni. Nah, ini kita diamkan dulu kurang lebih sekitar setengah jam minimal sebelum kita mancing. Setelah itu kita bikin dulu bandingannya. Jadi untuk bandingannya gampang banget. Sangat mudah dicerna oleh teman-teman. Cukup menggunakan ya. Tanah kuburan yang bisa kita pakai ikan emas. Terus pakai secukupnya aja Bro. Nanti ada lagi sodokan untuk bendingan nih Bro. Segini cukup kali putnya. Pakai iyo bendingan aja yuk. Bro. Bahaya tuh siap maka iya anjing kemana super pel rasa apel. Kita gunting dulu
ini nggak di endorse bro sama Superpel, langsung saja kita kocorkan. Ini mah pakainya terserah kalian mau gimana. Wow. Arek ngebikin kagak budah juga. Hey. Pokoknya belakang aja nyengir. Setelah itu kita aduk-aduk menggunakan tangan. Jadi kalau menggunakan Superpel ini teksturnya nanti dia mudah. Kalau misalkan dirasa kurang, teman-teman bisa menambahkan lagi seperti ini. Nope. Pokoknya sampai ngebudah. Nanti kita ngasih airnya dikit aja, bro. Tuh. Wangi. Ini belum kita kasih air ya. Coba deh mentecahin deh sedikit deh. Tuh, ini bisa ngebudah ya, Put. Itu cendek cahaya nih itu sakitnya. Tuh. Waduh. Pada best, ya, bro. Tapi jangan terlalu banyak air kalau begini. Nanti apa? Ngabudahnya benar-benar ngabudah banget. Coba deh kan, cetik. Yang penting asal ikat doang, bro. Ntar Hongkong ini kita campurkan, John. Kesini sedikit. Nih, gak usah banyak-banyak. Kita pakai segini aja. Nope. Tadi udah kita campur esen, masukin sini nih. Yes, aduk deh, bro. Sampai merata dengan tanah. Dan ini harumnya, bro. Harum sekali, ya. Jadi, ntar teksturnya gini, nih. Nope. Ini ya, pasang ke bemperan. Set, lempar deh. Oke deh. Seperti apa Joni-Joniku semuanya? Keseruan kita mancing hari ini. Melawan kodrat, cuaca hujan, main pakai ongkos kia. Saksikan terus keseruan mancing enjoy bersama mancing main-main Joni di kolam mana, bu? Daud ngising yang dekat aja dari kolam, eh dari kios. Karena kalau jauh-jauh kita hujan wae gitu, bro. Bukan keberangkatan anak. Oke, lanjut kita berangkat ke kolam. Let's go. Mancing main-main 1, mendapati lapak 47, mancing main-main 2, mendapati lapak 22. Oke, bro-broku semuanya, kita sudah sampai di kolam Daud Fishing, bro. Ternyata udah mulai pengocokan. Dan kita turun 2 lapak, satu lagi di lapak 47, kita lapak di sini nih. Nope. Sebelah nama Tapuy, tabung puyuh. Oke, John, ini dia upman yang kita pakainya. Nope. Ya. Wangi sabun, anjing, bahaya. Kita tambahin lagi, bro, hongkongnya, bro. Kebanyakan. Setelah itu kita aduk. Jadi jangan sampai ngeluarin budah, gimana caranya ini, mah. Mudah-mudahan ban kita dimakan di cuaca dingin seperti ini, bro. Oke, sebelum kita lempar, kita tunggu aja selesai dulu. Oke, bro, udah selesai ajannya. Ya. Dan hujannya udah mulai turun juga, bro. Saatnya kita bemper, sekaligus kita lempar. Ini teksturnya tuh dia lembek. PR. Jadi kalau jatuh ke air tuh dia murah ngeproy. 47 udah narik pertama, bro. Gua belum narik, ya. Kita tunggu sampai dimakan sama ikan yang ada di Daud Fishing Ciomas. Apakah akan dimakan segacor cuaca panas, bro? Racikan Hongkong ini. Kita tonton saja sampai selesai mancingnya, bro. Dimakan, John. Dimakan. Goblok bocel lagi. Butut. Hah? Butut. Hah? Pakai kayak nomor 8 aing kena ge. Aduh. Gagal, ya mah. Oke, bro. Tadi kayaknya merosot.
kata si Benny. Dua kali katanya. Iya guys, dua kali kok yang tebro itu. Kita ganti pakai nomor 6 abis ini. Satu lagi. Mudah-mudahan nggak putus. Ada satu lagi di belakang. Drama wae goblok ge cara naon geus coplok aing rada-rada mengkhawatirkan nih bro ya. Bukan putus ya bukan ya, ini merorot. Lep-lep. Wah siap aing nama mau mocel bareng bro. Soalnya ikan sudah berkumpul ya ya. Udah kendoran letik. Baik. Aduh, the best. Dua-dua. Oh. Satu ekor. Tinggal cari 21 ekor lagi aja. Tuh. Iya. Siap. Pas ya. Kudu gitu berarti bro dah. Nyata makannya ini malu-malu, malu-malu kenyang. Asik. Dua ekor, tinggal cari duanya lagi, tambah 10 jadi 20. Mantul. Tuh Ari, Ari, Ari ku magic mah pan, tadi umpanannya di daang ya. Ay, tadi di Ari keluar ya. Ini bagian di deket di daang, bisa aneh tuh. Kalau teh, makan ya bro. Koin 2-2. Keren tuh bro, 3 ekor ya bro. M. Mancing pake mancing. Mantul. Cep. Ih, kubluk tuh jadi kene wae eta. Diganti anak kuno kieu. Ku plastik softtek gobloknya. Oh. Lep. Aya ane mah put. Oh, cek aja dang itu. Gir. Aku tabok barana. Lain. Tepak tilu dua. Oh, si Black. Mang Black nih bang, kayak di kabayan. Jero, molorna, dang, molor. Koin. 2-2. Satu ekor. Iya. Oke, oke. Lima ekor. Pantil. Tah, berdiri bang melambung aing enak kan ya namanya. Cing. Goblok. Ini kalau dihitung si Benny pasti langsung makan bro. Ya, ikumaya. Hong Kong cuaca hujan gini. Mantap katanya bro. Harusnya panas.
Tuh 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 tuh. Wah wah wah. Wah wah wah. Oh. Langsung makan. Wah Yudi, sehat Pak. Tuh pemain, pemain inti baru-baru datang ya terlambat kabe. Aduh. Ay, woi, hidup bro, hidup bro, hidup bro, hidup. Empat belas. Tujuh ekor. Mantap ya. Lewat yang masa sih? Makan apa tuh ya bro? Hah? Makan dong, makan dong. Berapa ekor tadi? 8. 9 apa mana? 8 ekor ke bawah nama. Malah lo gua kena aing dulu. Aduh. Ada emang si Benny goblok. Itu nyawon aing ker syuting. Dia lagi nge-rap bro itu bro. Dia raing. Si kain gini guys. Oh siya. Anjing, tau naik tau. Tau, bagoy. Ya ini hari nges asupnya bro, mau tahan ya bro. Ya berhubung can asupnya ya. Tau. Kalau ini berenterang panas ya, kos tatangga sebelahnya tuh. Nu meuli mobil orang nu panas. Anu meuli imah batur nu panas. Anu meuli jaringan orang nu panas ya kumaya. Tapi lamun lebih panas mah di kolam bro. Ya, kiri kanan narik si bapak ente tadi kali ya. Ya, ente. Oke namanya paling panas mah di kolam ya bang ya. Kiri kanan narik bapak ente. Langsung ngedek si bapak lagi ya, lagi ya. Cari induk. Wah, wah. 9 ekor. Baraga, baraga, baraga. Wah, 9 ekor, mantap. Lep, 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 lep. Bagong, nama iya, Pak. Makan dong. Kecil. Wah 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 wah. Wah wah wah. 10 ekor. Wajul. Langit. Makan nih. Habis umpan. Oke. Murudul kajar roh ieu na geuning.
Dua ini enggak wa. 11 ekor. Kita cari 11 lagi, Bro. Terornya habis. Habis, Pak. Pakai ngomong, Pak. Ganteng banget. 12 ekor, kita cari 10 lagi. Bagus. Teh sayangnya benangnya bro tenggelam dia. Hmm? Kalau nggak tenggelam ini enak banget ini sumpah dari jauh berset. Ya jadi narinya hese ya. Ya oke. Si jelas ekor bro mantul. Oke bro-broku semuanya, waktu tinggal kurang lebih di 55 menitan lagi bro ya. Sementara kita lagi mancing di kolam daun pisang Ciomas yang ada di daerah Sindang Barang bro. Banyak yang nanya ke gua kemarin, bang Ciomas itu dimana sih? Ciomas Cilember, Ciomas Cibeber, apa Ciomas Cianjur? Ini Ciomas Bogor bro, yang ada di daerah deket ke mana ya? Taman Sari ya? Iya bro, nih. Jadi kita hari ini mancingnya menggunakan umpan yang kita bikin. Ini Hongkongnya, nope. Kita racik, dan ini dia bendingan kematian bro. Oke. Jadi ini ada tanahnya gampang banget, tanah merah, tanah kuburan. What? Terus lu campur pakai apa coba? Huh? Soklin lantai yang wangi aroma apel. Udah pasti jos ganos. Ini kita main ke depan bro ya. Kita lemparkan. Mudah-mudahan kita dapat induk nih bro. Bismillahirrahmanirrahim. Tep. Ah. Jadi hari ini kita mancing menggunakan Curan Sakti Dedo nih yang Lepius. Ini mantul banget bro di. Pokoknya untuk Usman, untuk ngebetotin lele ya, kita menggunakan Real Specter 3000 yang pastinya mantep banget. Untuk senarnya kita pakai Adun Fishing Line yang 150 panjangnya bro. Ini hilang, ayo kita tebut. Wuhan bro. Pokoknya kita mancing menggunakan Daido nih, Lepius ya enggak, Specter, dan senarnya kita pakai Adun Fishing Line yang panjangnya itu 150 yang terbaru dia. Jadi untuk sekelas kolam segede marlin itu nggak takut kehabisan benang. Kayaknya kita pakai premium fishing hook yang nomor 6, tinggal 2 lagi tadi habis. Pokoknya ganas banget bro di. Ini kita pakai sisa tadi. Oke deh, kita lanjut lagi di 1 jam terakhir kita mau mencari induk saja bro. Poin kita baru berat 18 ekor, lawannya udah 27. Kita geber lagi bro, kita mencari indukan saja di kolam daun pisang. Kita cari ikan-ikan 8 kilo yang ada di pojokan kita si Benny bro. Ya lanjut kita mancing lagi Jo. Tah. Ini kita kalau mancingnya serius nih bro, udah pasti dapat total ini bro. Sayang kita mancingnya main-main ini bro. Sayangnya bro, untuk menggunakan bendingan kematian ini kita kayaknya kecil-kecil yang dapatnya. Letik-letiknya. Oke, sekarang lah mantep fotonya. Ini kita cari lagi yang 8 kilo di pojok sono. 8. Oke, siap lanjut. Kita kalau serius mancingnya mah udah nggak akan ketahan itu bro, yakin gue mah.
Dante. Ngedudut pakai adun pisi nyelayan. Yang 025. Mantul. Blok, blok, blok atau bro? Oh, siap lain lah. Pokoknya mana pengen gak ngalah-gelah gue aja. Centang ya nama. Centang gue aja. Pokoknya aku udah total di total warung. Satu. Kenapa neta? Aduh. Uman gila yang. Talol. Oke, bro-broku semuanya, waktu mancing di daun pisang sudah beres, Joni. Ya enggak. Jadi kita tadi mancing turun dua joran, di lapak 22 dan di lapak 47. Yang 447 kita pakai Hongkong Nutrisari yang udah ada di bawah yang sebelah sini juga ada. Pokoknya buat teman-teman pengen nyobain Hongkong Nutrisarinya ada di video kita yang ke belakang. Yang mau nyobain Hongkong yang kita pakai dengan bendingan kematian, langsung aja dicobain. Super pel. Pokoknya cobain aja buat teman-teman yang nggak boleh di kolamnya menggunakan aliran-aliran persabunan, bro, sabun people. Jangan dipakai. Kalau di sini mah silahkan aja dipakai, bro. Tapi tadi tangan kita sampai. Para rewat gini enggak kita enggak dikadein si Kiki enggak di 847. Kita ada turun 2 joran. Dapat 35 ekor dan kita juga dapat 35 ekor. Tadi kalau kita mancingnya serius, kita dapatnya 50 lebih kayaknya, bro. Wah, sayang kita belum rezeki ya. Yang penting mah umpan kita dimacokin dulu. Ya, tadi kita mancing di daun pisang menggunakan das. Joran tersakti dari Daido, bro. Ini Lepius yang menyengnya itu 180 dengan LBS-nya di 10-20 LBS. Ini mantul banget. Kebetulan kita pakai Specter 3000 nih. Ya, ini Josh Gandos banget, real Usman banget, ya enggak. Pokoknya tampilannya tidak malu-maluin TOP pokoknya. Untuk senara kita pakai adun pisingan yang 025, ini panjangnya di 150 meter. Ya pokoknya TOP banget tuh. Ini enggak akan habis deh pokoknya dipetot ikan sampai ujung ke ujung mah pokoknya. Warna-warnan, ya enggak. Untuk kayak kita pakai premium fishing hook yang nomor 6. Tadi kita putus satu kali. Tinggal satu lagi, bro. Nanti kita mancingin lagi Bang Adun. Nah, pokoknya mantep banget. Oke, buat teman-teman jangan lupa di subrek channel kita biar kita semangat Usman. Semangat ngonten, semangat nyari amplop walaupun kita hari ini keondangan. Yang penting kita ondangan tidak makan. Nah, punya IG jangan lupa di follow di IG kita di mancing titik main-main. Yang mau nanya seputaran umpan, seputaran kolam, yang pengen mancing bareng, Kang Bolang mancing bareng dong, Kang Bolang mancing bareng dong, ataupun yang mau nanya seputaran baju, Kang Bolang, set, bajunya beli di mana? Ada di toko Shopee kita, bro, di, kalau nggak di, WA aja nih, nomor WA-nya nih, yang mau beli baju, tik, langsung aja, bro, di WhatsApp, pasti kita balas pokoknya. Oke deh, segitu dulu, sudah maghrib, saatnya kita balik, kita belum maghriban juga. Oke deh, saatnya kita pulang, salam mancing main-main.